Oke, nah teman-teman, jadi soto kenari ini salah satu soto yang terkenal di Surabaya, soto yang udah lama banget. Mungkin dulu bukan di sini ya, mungkin dulu kenari itu nama jalan sebenarnya. Jalan kenari itu ada di seberang sana. Mungkin setelah mengalami pergusuran, akhirnya punya tempat di sini, tetapi tetap memakai nama soto kenari. Oke, kita coba dulu soto kenari kita, tapi soto ayam ya, bukan buah kenari ya. Ya, kenari itu buah gak sih? Kacang. Oh, kacang. Oke, soto kenari ini adalah salah satu soto yang berkuah bening. Kita coba dulu kuahnya. Rasa kayak soto ya. Rasanya enak. Dan di sini teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat, ini daging ayamnya gede-gede. Ada dapat kentang, kentang rebus, dan ini kulitnya nih. Buat teman-teman yang suka makanan berkolesterol, ini salah satu tempat yang kolesterolnya enak banget. Kita coba. Kenyal guys. Nah di sini kita bisa, yang suka makan bubur ya, soto tapi dibuat bubur, kita bisa pakai koya sepuasnya kita. Nggak pakai bayar lagi. Biasanya kan kalau kita mau makan soto kan sungkan mau nambah koyahnya. Kalau ini nggak usah sungkan karena ambil-ambil sendiri. Sama sambel. Mana anu ya? Jeruk ya? Dimakan cuma setengah. Pedes ya pasti. Enak. Rasa soto yang nggak terlalu berat. Dan soto kenari ini cocok buat teman-teman yang makan pagi. Porsinya nggak terlalu banyak. Tetapi untuk orang-orang yang nggak bisa makan banyak, bisa pesan juga setengah porsi. Lihat nih. Ini enak, Pol. Oke teman-teman, kita udah selesai makan. Sotonya enak memang. Buat teman-teman yang suka soto dengan porsi yang tidak terlalu banyak, bisa langsung ke sini, soto ayam kenari di Jalan Genteng Bandar 1 nomor 2 Surabaya. Harga satu porsi kalau campur itu 20. Kalau dipisah soto sama nasinya itu 24. Jadi kenapa lebih mahal? Karena pasti porsinya lebih banyak. Oke, buat teman-teman yang pengen coba-coba makan enak, bisa langsung sini di Soto Ayam Kenari. Sampai ketemu lagi di Makan Enak, makan sampai kenyang. Muah, muah, muah.